Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di Golok Pribumi Channel. Tentunya masih bersama saya Ahmad Iba. Baik teman-teman dimanapun berada, terima kasih juga yang baru bergabung. Saya ucapkan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan tentunya apa yang telah kita kerjakan mendapatkan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Masih dengan edisi spek sembelih ya, atau pemuncitan, ada dua piece golok yang cukup panjang juga ya. Kalau teman-teman sedang mencari yang panjang-panjang ya, mungkin ini bisa jadi salah satu opsi ya, opsi untuk pencarian golok-golok yang panjang ya. Oke, kita langsung aja lanjut. Ini yang pertama modelnya Betawian dengan gagang jengkolan, di bagian handle double pin tembus bukan tempelan. Aksesorisnya sederhana saja, dural dan fiber. Bagian simet meting juga ditambah pin supaya lebih kuat dan lebih kokoh. Tentunya kayunya menggunakan kayu pilihan yang berkualitas. Kayunya sudah benar-benar kering. Setelah kering lalu kita pakai. Soalnya kalau masih lembab ataupun masih basah, kayunya itu kurang bagus. Seperti ini penampakannya. Dominan ke warna gelap ya. Kita cek di bagian bedahnya. Oke, ini dia penampakannya dari golok sembelih. Dan bahannya ini menggunakan bahan yang cukup melegenda juga ya. Sudah terbukti dengan kualitasnya. Perjip Willis generasi kedua ya. Jadi Willis Gen 2. Finishing bilahnya satin. Tidak di mirror ya, di satin. Untuk kerapihan atau kualitas dari bahan tentunya tetap diutamakan. Bilahnya rata, presisi tidak berombak atau bergelombang ya, kalau kita tarik seperti ini. Setiap review pisau ataupun golok selalu saya sampaikan demikian ya. Karena apa? Supaya teman-teman semuanya mendapatkan informasi yang cukup jelas dengan apa yang saya review tentunya. Seperti itu. Ada rikaso juga bagian pangkal, dan mata bilahnya simetris. Untuk panjang bilahnya ini 40 cm spesialis lorong. Ada beberapa nilai plus ya kalau kita sembelih menggunakan teknik dorong. Yang pertama, kalau kita sembelih menggunakan teknik dorong, itu tenaga yang dikeluarkan seperti ini ya, itu tidak terlalu besar ya. Tenaga yang kita keluarkan itu tidak terlalu ekstra ya. Apalagi dibarengi dengan golok yang sudah cukup tajam, tentu akan lebih mudah dalam eksekusi ya. Sekali dorong juga, kalau posisinya sudah pas, dari mulai sang eksekutor dan posisi leher sapi sudah pas, sekali dorong insya Allah langsung beres. Yang kedua, apabila kita dorong, misalnya sekali dorong itu tidak beres, bisa kita tarik lagi dan kita dorong lagi. Jadi bisa seperti itu. Itu kelebihan daripada sembelih menggunakan teknik dorong. Dan untuk pemula juga,
teknik seperti ini cukup direkomendasikan juga ya, daripada teknik tarikan kalau untuk pemula ya. Seperti itu ya. Oke, kita cek ketajamannya dari pangkal ya, kita coba. Kita coba dari pangkal ketajamannya merata, tidak ada rolling ataupun chipping ya, dia rolling ataupun ada chipping. Jadi insya Allah ini sudah siap pakai. Dan di bagian handle-nya ini cukup leluasa juga ya, tidak terlalu sempit, kita pegang seperti ini enak juga, tidak terlalu gemuk di bagian handle-nya. Insya Allah ini tenaga lebih kuat, powernya lebih dapat. Oke teman-teman, ini yang pertama pemadam Betawian, panjang 40, untuk lebar 3 cm, dan ketebalannya 3 mili. Dan yang kedua modelnya model candung ya, bukan nyandung tapi candung atau ujung turun. Sama kayunya dari sonokling pilihan juga, cuman ini dominannya agak coklat ya. Kalau yang pertama agak gelap, ini agak coklat, agak terang. Sama double pin juga di bagian handle-nya. Dari segi kerapihan dan ketajaman ini sama saja ya, sama saja. Hanya beda di bagian modelnya saja, ini di bagian ujungnya agak turun, model candung. Oke, langsung kita cek aja ya dari pangkal. Dan ketajamannya merata. Ini panjang sama 40 juga. Lebarnya 3 dan ketebalannya 3 mili juga. Kurang lebih ya, lurus, bilah presisi, dan mata bilah simetris. Oke, cukup saya sekian ya teman-teman. Bila berminat silahkan di kontak aja langsung ya, nomor WA saya sematkan di deskripsi dan juga harganya. Apabila ada kesalahan seperti biasa mohon dimaafkan. Kritik dan saran silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.